Nah, sebelumnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan pada hari Minggu malam. Dan dugaan rasuah yang terjadi diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya KPK sempat menemukan uang di tangan orang kepercayaan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Ada 7 orang terperiksa yang merupakan pejabat di Dinas PUPR dan kontraktor. Kasus ini diduga berkaitan dengan penerimaan suap atau gratifikasi. Namun pemirsa, KPK belum merinci total uang yang diamankan saat pemeriksaan yang berlangsung pada Senin siang. Ini terlihat sejumlah penyidik keluar masuk membawa berkas dan juga ada tas barang bukti. Mana itu tadi? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.